Saya cakap lah. Kemudian sampai dia Islam pun dia nak buat. Tapi hasil dia daripada buat perkara yang keji tu, dia tak makan. Pasal dia ada jaga anak yatim banyak. Duit hasil tu kasih makan anak yatim. Dia sendiri tu lah. Dia kasih makan anak yatim. Dia suka pelihara anak yatim. Jadi dia nak dapatkan hasil buat perkara yang tak baik. Kemudian dalam Islam dia bertanya pada Nabi. Macam mana? Nabi kata kau jangan buat perkara itu dan kau tak perlu jaga anak yatim. Pasal apa kau nak jaga anak yatim? Kau susah, kau pergi buat maksiat jaga anak yatim. Biar orang lain jaga. Kau jangan buat tu dan jangan jaga anak yatim. Kasih orang lain jaga. Ha, jadi untuk mengelakkan daripada maksiat. Jadi ayat itu mengatakan yashtari lahwal hadis. Lahwal hadis itu, itulah yang dikatakan. Bunyi-bunyian, muzik dan sebagainya. Atau cakap-cakap kosong dikatakan. Dalam ayat itu tersebut ayat lahwal hadis. Asal maknanya cakap-cakap kosong. Tetapi banyak ulama mentafsirkannya dengan muzik dan lagu-lagu yang tidak berunsur Islam. Yang tidak dibenarkan oleh Islam lah juga. Isinya itu, lagunya, apa dia punya seni katanya. Tidak seharusnya memasukkan unsur-unsur atau nama-nama Allah yang Maha Agung dalam bentuk permainan, ejekan atau senda gurau. Penglibatan nama Allah dan syariat agamanya dalam acara ejekan, senda gurau boleh membawa kepada kekufuran. Jadi kalau suara tu atau lagu tu ada nama Allah disebut di situ. Tapi kita perlu tengok cara sebutan nama Allah, cara persembahannya. Adakah sebagai main-mainan atau sebagai ejek-ejekan atau memang serius? Sebab itu banyak ulama yang mengkritik orang-orang yang mengadakan lagu-lagu Al-Quran yang tidak mengikut dasar lagu Al-Quran. Sebab bila kita dengar lagu itu, Al-Quran itu, datang khusyuk kita kan. Tapi kalau dijadikan bentuk permainan dan sebagainya, tak khusyuk lagi lah, boleh kita mencela. Misalnya sekarang ya, macam kita takbir ya, kita ada lagu takbir itu tersendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itu sudah berbentuk macam itu. Bila kita dengar itu, terkenang kita pada hari raya. Oleh sebab itu, ada ulama mengatakan, tidaklah patut dibaca ini pada hari yang bukan hari raya. Tapi ada setengah mengatakan, ini kan tasbih, takbir, ini biasa saja. Ya, Allahu Akbar. Tapi janganlah dibaca dengan lirik, dengan lagu yang apa? Yang macam itu. Ada juga orang cakap, ya, engkau baca ini, orang kubur nanti bangun. Dah fikir raya ke apa? Ya, misalnya ada orang cakap begitulah. Pasal dia punya, itu memang sesuai untuk hari raya tu dan memang kita khususkan. Ah, tapi ada pula yang membunyikan hanya muzik saja kan sekarang. Muzik bunyi takbir. Itu pun ada masalah juga. Ah, jadi kalau dijadikan sebagai bahan hiburan biasa, padahal itu asal agama, itu yang jadi masalah. Yang sebaik-baiknya, mana-mana unsur keagamaan ini, maulah disalurkan mengikut saluran agama. Jangan dicampur adukkan. Jangan dicampur adukkan. Itu berbahaya sikit. Saya minta maaf kalau ada penyanyinya di sini kata apa. Itu lagu Ya Kudus, Ya Kudus. Saya sendiri pada pendapat saya tak setuju. Sebab cara dia melagukan itu. Ya, ada. Saya pernah dengar lagu itu ada bunyi Ya Kudus, Ya Kudus. Ya. Ha. Ha, itu saya sendiri tak setuju pasal itu dia punya rentaknya. Tak tahulah. Saya dengar janggal sikitlah pada saya. Janggal lah. Wallah alam pada ulama lain saya tak tahulah. Ya. Saya janggal. Ha, dan ada satu lagu pernah dibawa ke majlis dalam satu kaset. Azan. Yang diazankan. Tapi bukan penyanyi kita. Penyanyi barat. Azan dengan muzik dan apa semua. Itu semua kita kena ambil perhatian lah. Azan itu dilaungkan dengan muzik. Dan di barat ya. Di barat ada satu tarikat. Dan tarikat itu dikritik oleh banyak ulama. Itu tarikat Jalaluddin Rumi. Yang kalau saudara sempat pergi Turki. Pergi satu daerah di Turki namanya Konya. Di situ ada satu museum. Museum Jalaluddin Rumi. Ini Jalaluddin Rumi seorang ahli sufi yang termasyhur, terutama di barat. Makamnya ada di situ. Di situlah penari-penari sufi mula menari. Ada penari, dia pakai songkok. Gitu? Ada tariannya. Itu dengan bacaan-bacaan. Tapi menari, macam tarian belek. Kan? Dan ada patung-patung yang ditunjukkan situ. Ha, kita pergi, kalau kita pergi ke Konya, saya dah sampai sana. Kemudian acara dia buat muzik itu, ya, itu semua, tapi semua zikrullah. Dengan ratib dia dengan apa. Itu ada kritik dari ulama-ulama setengahnya. Pasal ada tarian. Kalau tak silap saya tak pernah nampak. Tapi banyak orang kata, ratib saman kalau siapa yang pernah hadir ratib itu, ada tarian. Ada dia punya, macam orang Zapin lah.
Jadi ada masuklah unsur-unsur muzik, ya. Kalau kita pergi itu kunia tu yang nampaklah ada patung dibuat, patung. Tapi Syekh Jalaluddin Ruminya tak ada patung, tak ada. Tapi itu penari-penari itu dibuat patung-patung gitu. Dia ada patnya, kuburnya, makamnya di sini. Kemudian tempat masak, tempat menari, tempat apa. Banyak orang barat pergi situ. Khas untuk Jalaluddin Rumi. Dia ahli sufi dan dia ada syair-syairnya dan masnawiyatnya katanya itu. Firman Allah dalam surah An-Najm ayat 59-61. Afamin hadzal haditsi ta'jabun wa tadhhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Artinya, apakah kamu merasa heran dengan percakapan ini, yakni Al-Quran, sedang kamu ketawa tidak menangis dan kamu menyanyi-nyanyi mengganggu orang dari mendengarnya. Ini orang-orang jahiliyah. Bila Nabi Muhammad membaca Al-Quran, mereka bising-bising. Tak mahu orang ramai dengar. Dalam dakwah Nabi itu mereka kacau. Dan satu daripada cara mereka mengacau dengan menyanyi-nyanyi. Macam dilarang. Jadi kita Islam, wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Quran dan didengar, jangan bercakap, jangan berkata-kata wa ansitu. Ini orang jahiliyah saja yang bising-bising bila Quran dibacakan. Tujuan mereka nak melekakan orang jangan mendengar Al-Quran ini. Itu mereka menyanyi dan sebagainya. Itu larangannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wastafziz man istata'ta minhum bi sautik. Artinya, godalah sesiapa yang sanggup engkau goda dengan suaramu. Ini ayat ditujukan kepada syaitan, iblis yang menggoda manusia dengan suara-suara dan lagu, ya. Dengan ayat ini Allah menerangkan satu daripada cara syaitan menggoda manusia untuk melakukan maksiat dan dosa ialah dengan suaranya, yakni melalui lagu dan alat bunyi. Jadi kita ni kena jaga, jangan sampai lagu kita dan suara kita dan alat bunyi kita boleh menarik orang kepada maksiat dan dosa. Jadi kalau kita menarik orang pada maksiat dan dosa, berdosalah perkara itu. Haramlah, samalah kita dengan kuncu-kuncu syaitan yang menggalakkan orang bermaksiat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yashrabanna unasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha. Yu'zafu 'ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat. Yakhsifu Allahu bihim al-ardha wa yaj'ala minhum al-qiradata wal khanazir." Nauzubillah. Artinya, akan ada dari umatku orang-orang yang meminum arak dengan menamakannya dengan nama yang lain. Sekarang ada orang-orang kata, arak tu ini, yang ini bukan, ini nama lain. Tapi memabukkan juga, tapi nama saya ubah. Jadi bukan arak. Itu ada, akan ada itu, akan ada. Dan sekarang sudah ada saya kira. Kemudian, minum arak tu. Didendangkan di hadapan mereka dengan bunyi-bunyian dan para penyanyi wanita. Itu yang maksiat, dosa. Minum arak, nyanyi, berlagu dan sebagainya. Akhirnya terbaliklah bumi atas mereka. Nauzubillah. Maknanya, keadaan mereka sudah terbalik. Dan dijadikan mereka kera dan khinzir. Riwayat Ibnu Majah. Ini hadis ada perbincangannya. Sebab orang Bani Israel pernah jadi kera dan khinzir. Kerana melanggar larangan hari Sabtu. Nangkap ikan. Tapi Nabi kata umat aku akan juga berlaku. Perkara ini di kalangan mereka. Ya, na'uzubillah. Jadi, ada macam-macam tafsir di sini. Ada yang mengatakan, umat ini, adakah umat seluruhnya atau umat yang menyaut seruan? Kalau umat seluruhnya, orang kafir pun umat Nabi Muhammad juga. Segala umat yang hidup di zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman, semua umat Nabi Muhammad. Jadi, kalau mereka ini dari golongan kafir, alhamdulillah yang Islam ni selamatlah. Tapi ada yang mengatakan ini tentang arak ni untuk Islam ini. Jadi ada nanti orang Islam yang terlibat macam ini. Kemudian ada yang mentafsirkan pula, apakah maksud dari hadis ini menjadi kera dan khinzir ini hakikatnya betul-betul bertukar atau hanya perangainya saja? Ada yang nak mentafsirkan sebagai perangai sajalah. Ya. Ini macam mana perangai ini dah adalah misalnya dia sudah bermalam-malam dengan muzik, minum arak apa semua. Jadi pagi-paginya dia jalan menyondol-nyondol sajalah. Kemudian dia terkinja-kinja lah. Bila terkinja-kinja tu dah macam kera lah. Ya, bila menyondol-nyondol dah macam khinzir lah. Jalan dah tak betul lagi dah. Terhoyong-hayong tentu arah. Terutama yang derak-derak ni. Dia tak tengok depan lah. Dia tengok bawah. Jalan tu. Ini perangai. Kalau perangai dah ada lah. Alhamdulillah. Ini supaya kita semua dapat maklumat tentang ini. Dan kita kena sebar-sebarkanlah kepada anak-anak buah kita. Ngerti tak?
dan banyak maklumat.